Untuk soal persamaan kuadrat kali ini diketahui x sama dengan 3 merupakan salah satu akar dari persamaan kx kuadrat dikurangi k kuadrat tambah 1 kali x dikurangi 33. Ditanyakan berapakah k positif yang memenuhinya. Untuk itu kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan k x kuadrat dikurangi k kuadrat ditambah 1 kali x dikurangi 33 sama dengan 0. Kita masukkan 3-nya, jadi 9k dikurangi k kuadrat tambah 1 kali 3 dikurangi 33 sama dengan 0. Kemudian 3-nya, jadi 9k kurangi 3k kuadrat ditambah 3 kurangi 33 sama dengan 0. Nah, ini kayaknya negatif k kuadrat ditambah 9k, ini negatif 3 ya, negatif 3k negatif 3k kuadrat ditambah 9k dikurangi 30 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3. Jadinya negatif k kuadrat ditambah 3k dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan negatif 1. Jadinya k kuadrat dikurangi 3k ditambah 10 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini k dan k, dua angka dikalikan ketemu 10, di jumlahan ketemu negatif 3, berarti 5 dan 2. Ini negatif, ini positif sama dengan 0. Jadi k nya sama dengan 5, k sama dengan negatif 2. Karena ada syarat k-nya harus positif, jadi nilai k sama dengan 5, karena memang syarat dari k itu harus positif.